Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Tapanuli Tengah, Rabu 5 Oktober menggelar rekonstruksi tewasnya seorang ibu rumah tangga Yusnaini Lubis, 62 tahun, yang terjadi pada 11 Agustus 2022 lalu. Korban adalah pemilik warung kopi di Desa Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dibunuh secara sadis. Rekonstruksi digelar di pelataran Mako Polres Tapanuli Tengah dengan memperagakan 15 adegan yang diperankan tersangka AS alias Rambo. Sedangkan korban diperankan oleh Polwan R, dihadiri oleh 5 orang saksi, serta tim Kejaksaan Negeri Sibolga. Satu persatu adegan dilakukan oleh tersangka mulai dari awal memasuki warung hingga terjadi peristiwa pembunuhan. Humas Polres Tapanuli Tengah AKP Horas Gurning mengatakan, motif tersangka melakukan pembunuhan karena tersinggung dan sakit hati. Korban menagih hutangnya di saat masyarakat lain masih berada di lokasi warung kopi. Adegan yang diperagakan pada kasus pembunuhan sebanyak 15 adegan yang sudah dilaksanakan sesuai rekonstruksi tadi yang kita sama-sama saksikan. Motif pembunuhan yang terjadi karena korban pernah melarang si pelaku untuk mendekati salah seorang pekerja yang bekerja di warung milik korban. Dan kemudian pernah si korban menagih hutangnya kepada pelaku, di mana pada waktu itu dilaporkannya di warungnya itu masih ada orang lain yang mendengarkan, sehingga si pelaku merasa sakit hati sehingga melakukan pembunuhan. Atas tindakan tersebut, tersangka AS dijerat dengan pasal 388 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli.